Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Berlaku di berbagai daerah di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi memutarbalik 3 kendaraan yang membawa rombongan takbir keliling. Meski sempat berdebat, akhirnya kelompok takbir keliling kembali ke desa mereka. Tiga mobil yang membawa rombongan takbir keliling dihentikan di pos penyekatan di kawasan Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Pemimpin rombongan menjelaskan bahwa rombongannya tak bermaksud melewati jalur ini setelah diputar balik di titik lain. Polisi pun meminta rombongan takbir keliling ini kembali ke desa mereka. Takbir keliling di Sidoarjo dilarang karena mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kayaknya kami tegur dan kami kawal untuk dikembalikan lagi ke arah ke asal mula dari desa tersebut. Ya berarti ini takbir keliling dilarang dan ya? Dilarang keras dan ya? Memang dilarang. Jadi takbir keliling dilarang untuk di jalan. Sementara itu, jelang Lebaran, arus kendaraan yang masuk Sidoarjo meningkat. Petugas terus memeriksa dan memutar balik kendaraan dengan nomor polisi di luar Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.